Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan Felixa Bocah Tulung Agung. Oke, kali ini Felixa mau bikin tutorial gimana caranya bikin kerajinan bunga mawar dari kresek. Mau tahu seperti apa? Tonton terus videonya, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan juga di share di media sosial. Bahan-bahan yang kita butuhkan, yang pertama adalah kresek. Kebetulan adanya kresek warna putih dan hijau, ini untuk daunnya. Floral tip dan kawat. Untuk alat bantunya adalah gunting. Yang pertama untuk gunting untuk memotong kresek. Tang untuk memotong kawat, dan tang ini untuk mencubit atau menglintir ya. Terus ini lem tembak gluken, lilin beserta korek api. Kresek putih bagian atas dan bawah kita potong. Lipat jadi dua, potong jadi dua lagi, potong 1, 2, 3, 4. Nah ini kita lipat jadi 1, 2, 3, 4 lipatan, potong meruncing. Lanjutkan ke lembar berikutnya. Potong 2 kelopak, potong 1 kelopak. Potong memanjang, hijau untuk daun. Kita bikin tulang pada daun dengan dibakar pakai pinset panjang ya. Bikin daun secukupnya. Untuk ini, untuk yang kelopak bunga yang kita gunting tadi kita bakar, kita jadikan satu di semua kelopak. Siapkan kawat, potong 6 cm, 2, 1, 8 cm. Gulung kawat dengan floral tip. Thank you.
penisilin, dekatkan ke tulang daun. Untuk kawat yang ukuran 6 cm ya. Nah, ini untuk ukuran yang 8 cm. Kita gabungkan dulu dengan daun yang lainnya. Untuk kelopaknya, ujungnya kita pilin dulu, kita kasih lem untuk pembatas ya tadi ya. Ini kelopak pertama, kelopak yang satu, kelopak dua, kelopak tiga, kelopak empat, kelopak empat lagi, kelopak 5, kelopak 6, dan kelopak 7. Kita rapikan. Lalu gulung dengan floral tip di bagian batangnya. Selipkan daun. Oke, tadi saya sudah bikin beberapa buah, jadi kita gabungkan. Dengan floral tip. Nah, seperti ini jadinya. Tuh. Oke, terima kasih sudah nonton videonya. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan juga di share. Serta klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video Felixe selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. See you, bye-bye. Selamat berkarya.